Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Iki Rizky Ananda. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana sih caranya mencek NISN siswa. Nah, NISN sendiri merupakan singkatan dari Nomor Induk Siswa Nasional. NISN merupakan kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia maupun sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, langsung saja ya ke tutorialnya. Pertama-tama, silakan buka web browser teman-teman. Nah, kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketik cek NISN. Nah, kita pilih yang pertama, ini ada Nomor Induk Siswa Nasional nisn.data.kemdikbud.go.id. Kita pilih. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, di pojok kanan atas di sini ada pencarian nama, kita klik. Jadi kita mencari berdasarkan nama ya, karena kita belum mengetahui NISN-nya. Nah, di sini pencarian nama. Selanjutnya kita ketik aja namanya yang ingin kita cari NISN siswanya. Kemudian tempat lahir. Selanjutnya tanggal lahir. Kemudian nama ibu. Kemudian kita centang I'm not a robot. Kita klik cari data. Nah, ini dia NISN siswanya sudah keluar ya. Jadi ini NISN dari siswa tersebut. Nah, itu tadi cara mencek NISN siswa atau nomor induk siswa nasional. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.